Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, gue pengen ngasih tahu kabar yang bagus lah, terutama untuk channel gue. Jadi di channel gue ini, gue kan udah daftar Shutterstock ya. Kalian udah tahu belum Shutterstock apa? Nah di sini gue sembari jelasin ya. Di sini akhirnya gue pecah telur juga untuk ikut di kontributor atau mitra dari salah satu website atau apa ya, aplikasi pemasaran foto dan video ataupun desain gitu. Nah, ini namanya Shutterstock seperti ini. Tapi di video ini gue cuma mau ngebahas pecah telurnya gue di tahun ke 5. Jadi cukup lumayan lama juga ya. Ini gue apa namanya, dapat penghasilan. Jadi termasuk akun gue ini termasuk nggak hoki atau memang apa namanya, foto-foto yang gue upload nggak menjual, mungkin bisa jadi. Nah, di sini gue mau buka dulu aplikasinya, cukup lama juga ini. Oke, masuk dulu. Nah ini langsung ke dashboard di Shutterstock ya. Jadi yang belum tahu Shutterstock apa, mending cari tahu dulu atau nanti gue buat videonya untuk menjelasin Shutterstock ini apa. Jadi sembari dilihat di sini, ini dashboardnya tampilan seperti ini. Jadi Shutterstock ini adalah satu aplikasi atau satu situs untuk pemasaran, penjualan foto, video ataupun desain untuk keperluan perusahaan bisa, perorangan bisa. Jadi di sini tempatnya kalian bisa download berbagai banyak foto, desain, video yang dibutuhkan untuk pemasaran ataupun bisnis. Nah di sini gue bergabung tuh udah cukup lama sih, cuman akhirnya gue monetize nih. Gue bergabung di 2018 dan ya benar hitungan gue 5 tahun gue baru dapat penghasilan segini ya. Bisa kalian lihat penghasilannya $29.56, walaupun udah mengalami berbagai banyak perubahan peraturan di aplikasi ini, akhirnya gue bisa monetize di $29.56. Itu total yang didownload adalah 145 downloadan. Nah ini akun Shutterstock ini gue udah ngisi untuk tax amnestinya atau pajaknya lah, dan juga udah disambungkan ke akun pembayarannya ke PayPal. Selanjutnya juga udah cair ke akun PayPal gue. Nanti kita lihat untuk ininya ya, apa namanya, di emailnya kita lihat. Oke, jadi ini gue join di bulan 10 dan tahunnya 2018. Ini di sini bisa kalian lihat untuk top performa. Dan di sini coba mau gue lihat di setting akun, pokoknya di earningnya di sini ya. Jadi kalian tuh bisa ngelihat penjualannya di sini. Gue add salah akun lagi. Oke, sini ya. Dan kalian juga bisa ikut referral atau apa ya, bentuk seperti link, misalkan kalian ngajak kontributor lain bergabung ke Shutterstock, itu kalian dapat penghasilan dari dia bergabung dan jumlah downloadan dia juga dapat persenan di situ, atau kalian juga bisa dapat referral atau kodenya, itu kode URL link ya, itu bisa ke calon customer kalian juga. Nah, ini total yang udah di-download aset gua di sini. Ada banyak foto yang udah di-download, ada 7 kolom, dikaliin ini aja. Nah ini yang paling banyak di-download nih. Ini paling banyak di-download. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, foto iPhone inilah ya yang paling banyak di-download di Shutterstock gua. Salah masuk. Nah ini penghasilannya sekitar $1 sih, $1.84. Jadi tergantung klien kalian yang beli nanti ya, itu mau belinya yang kualitas apa, karena semakin besar kualitas dia semakin ini sih,
semakin apa namanya, semakin mahal. Dan juga ada paket bundling sih biasanya khusus untuk pembeli. Jadi calon pembelinya ini bisa perorangan ataupun perusahaan yang membutuhkan ini kita ya, apa namanya, membutuhkan foto kita yang bisa dia gunakan gitu, bisa digunakan untuk keperluan komersial lah intinya. Nah ini nanti masuknya ke akun PayPal, nanti gue tunjukin aja ya akun PayPalnya itu udah masuk. Oke, karena baru login tadi ya, jadi close kamera dulu bentar. Nah di sini sebenarnya itu shutter stock ini minimalnya dulu yang setahu gue itu dia itu $30 baru bisa dimonetize ke namanya akun pembayaran. Tapi di sini karena sekarang udah bisa di $25. Nah di sinilah nih, bisa kalian lihat ya, di sini dia itu dibayar di tanggal 15. Total pembayaran 28,66 ini udah dipotong pajak sepertinya. Nah ini udah diteruskan ke akun PayPal, jenis pembayaran PayPal. Oke, kita lihat PayPal yang terbaru. Salah lagi tulisannya. PayPal. Nah di sini ya, ini udah dapat pengiriman dari shutter stock. Nah jadi buat kalian yang mau bergabung untuk jual foto, jual video ataupun desain ataupun bentuk apa ya, seperti presentasi gitu, apa sih namanya ya, ya desain lah intinya, kalian bisa klik aja link di deskripsi video ini kalau nggak tahu, kalau yang belum tahu shutter stock atau yang udah punya shutter stock ya bisa sharing lah, kita bisa tulis aja komentar di kolom komentar ya. Nanti gue bakal banyak bahas sih di channel YouTube ini untuk proses gue mendaftar dan lain-lainnya lah di shutter stock ini. Selanjutnya apalagi ya, paling buat calon pembeli ini misalkan foto-foto gue ada yang tertarik di kalian, bisa juga sih pakai ini promo di sini. Pertama apa, penggunaan untuk bulan pertama itu bebas, kalian bisa download kayaknya di batasin 10 image nih, 10 image per bulan itu bisa dapat free, kalian bisa download secara gratis. Oke, jadi paling cukup sekian pembahasan gue kali ini untuk pertama kalinya gue gajian di Shutterstock. Ya gajinya lumayan, itu sekitar $28 lah, $28 kalau misalkan di kurs Indonesia mungkin sekitar hampir 300 ribuan lah, mungkin sekitar segitu lah, 300-400. Oke, jadi videonya gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.